namanya Aldi mah. Aldi? Kamu di mana? Di Bandung. Aduh kamu tuh, kamu bikin mama khawatir aja. Kamu pergi gak bilang-bilang mama? Mama kan takut kalau kamu ada apa-apa. Udah pasti ada apa-apa. Mama gak usah perlu khawatir deh. Aldi, kamu boleh marah sama mama. Kamu juga boleh marah sama papa. Tapi kamu gak boleh marah sama diri kamu sendiri. Dengan keadaan buruk gini, jangan kamu ngerusakin diri kamu sendiri, Aldi. Enggak, gak bakalan. Aldi. Ma, ma, maafin Aldi ya. Kenapa lagi kamu? Ini udah 2 kali mama dengar kamu minta maaf. Emang kenapa sih? Mungkin. Kayaknya Aldi lama gak bakalan ke Jakarta. Emang kamu mau kemana? Ya gak kemana-mana. Tadi kamu bilang bakal lama gak ketemu. Aldi akan terus di Bandung. Aldi akan pulang ya kalau mama dan papa kembali lagi rukun. Di? Maafin Aldi ya. Selamat malam. Bus, 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 pakaiannya Bu Amelia banyak nih. Pakaian bekas atau masih bagus? Bagus nih bos. Nih bos, bagus-bagus nih. Oke. Kalau begitu, dia pasti kembali lagi. Kita tunggu sampai dia datang. Oke Jack. Oke bos. Baik. Udah gak betah lagi lo di rumah. Emangnya gue pernah betah di rumah? Oh, dasar lo. Udah jadi nyonya besar, masih suka kesini. Eh, tahu gak? Gue kan udah dicerai. Cerai? Emang udah nikah? Jalan lo. Mbak Eva! Apa kabar? Baik. Tambah cakep aja, kemana aja sih? Biasa, cari harta. Dapat? Ya kalau dapat, nggak mungkin gue kesini dong. Minum, minum, minum. Emangnya gue kesini mau makan sate? Iya, minum apa? Biasa, paparazzi. Paparazzi? Tahu aja minum yang dulu. Yang gitu-gitu nggak akan gue lupain. And you? Apa aja deh. Apa aja? RT? Tunggu ya, tunggu ya.
Bos, ada yang datang, bos. Kamu jaga sana. Kamu jaga kamar. Cepat. Suruh Amelia. Iya, Om. Di mana Amelia sekarang? Di mana? Di rumah Dahlia. Siapa Dahlia itu? Ya saya dong, Om. Nama Dahlannya pakai diganti Dahlia. Biar keren, Om. Ya udah. Sekarang kamu antar saya ke sana. Jangan coba-coba main tipu-tipuan. Iya. Kecuali kalau kamu mau diperkosa rame-rame. Jangan dong. Mana rumah kamu? Tuh, masuk gang situ. Tapi kalau nggak ikanter, ya susah dong. Kamu pikir saya ini goblok? Ngasih kesempatan kamu kabur? Ya udah. Kalau mau pergi sendiri, pokoknya nih lurus kiri kanan terus jauh mentok. Bah, udah. Ya udah. Saya tunggu di mobil aja. Jack, kamu berdua antar si Kutil ini nunjukin rumahnya. Tapi bos. Udah antar aja. Mel, saya mau ngomong. Soal apa sih, Mas? Hubungan kita. Semakin lama, semakin aneh dan semakin nggak jelas. Menurut kamu gimana? Ya, gitu juga sih. Gini, Mel. Kamu tahu sendiri kan? Asari sudah nggak ngakuin lagi saya sebagai suaminya. Dia nuntut cerai. Terus? Sementara ini, hubungan kita juga semakin ngambang. Sedang Gigi, anak kita, butuh kejelasan siapa bapaknya dan saya bapaknya. Yang saya heran, kamu kelihatannya nggak serius mencari Gigi. Mas, kalau Mas bilang saya kurang serius cari Gigi, kayaknya ada benernya juga deh. Coba deh Mas bayangin. Kalau misalnya kita udah ketemuin Kiki, terus dia sempat kenal Mas, dan dia tahu Mas adalah ayah kandungnya. Gimana? Hubungan kita kan makin rumit. Sementara Mas ada Aldi, Tasya, dan Kelvin. Iya, tapi saya kan juga harus tanggung jawab dengan Kiki. 20 tahun saya nggak pernah ketemu dia. Jadi, kita harus gimana dong? Yang saya nggak tahu dalam pikiran kamu. Oke, saya pulang dulu ya. Salam. Pak Ronald, goblok!
ternyata kita memang bego. Sama banci gitu aja bisa ketipu. Bego. Udah deh, jangan nangis. Maafin ibu ya, gara-gara ibu kamu jadi repot nih, minum deh. Yang penting kan sekarang kamu udah selamat. Tapi gimana kalau datang ke rumah ibu? Mending ibu lapor aja bu ke polisi. Kenapa? Takutnya dia ambil segala macam barang. Dan lagi teman-teman Pak Ronald itu seram-seram bu, kayak perampok. Kayak seram bu, kayak takut. Ya udah kalau gitu ibu harus telepon Pak Stomo. Selamat malam, Pak Hans. Gimana, Amelia? Kamu nggak bakalan ketemu dia. Di mana Amelia sekarang? Saya juga nggak tahu di mana dia. Jangan bohong! Di mana Amelia? Bukan cuma kamu yang nyari. Saya juga. Maksud kamu apa? Dia memang pernah tinggal sini. Tapi sekarang dia pergi. Katanya dia takut kalau kamu datang. Wah, bagus juga dia masih punya rasa takut sama suami. Sekarang di mana Amelia? Di mana? Oke, kita tunggu sampai dia datang kemari. Sampai kapan aja? Andre. Oh iya. Mau kemana? Berangkat kantor? Kok masih ingat sih nama saya? Ya iyalah. Di mana sih kantor kamu? Di situ, dekat. Nggak jauh kok. Oke. Andre, bener kan? Lebih cepetan jalan kaki daripada naik mobil. Iya, biar lama, tapi kan kamu naik mobil. Biar naik mobil, tapi kan lama. Oh iya, lupa. Makasih ya. Kapan-kapan saya jemput lagi boleh? Boleh. Nggak ada yang marah? Banyak. Tapi kalau jemputnya jam 1 siang. Ya udah. Pokoknya kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bye. Mestinya jam segini sudah datang, Pak. Tapi kok belum kelihatan ya? Atau begini, nanti kalau Pak Astomo sudah datang, saya coba kontak Bapak lagi. Oke? Terima kasih. Bu. Handphonenya bunyi, Bu. Oh, iya. Mazin, Bu.
Halo. Oh, maaf. Bisa bicara dengan Pak Astomo? Ini dari mana? Saya Sumarsono, Bu. Anak buahnya Pak Astomo. Dari kantor? Betul. Oh, jadi Pak Astomo belum ke kantor? Belum, Bu. Bibi, saya mau ke rumah Pak Astomo dulu ya. Takut ada apa-apa, soalnya jam segini dia belum datang. Kok nggak nelfon dulu, Pak? Teleponnya ketinggalan di rumah orang. Halo, selamat pagi. Oh, Bapak. Maaf, Pak. Sebentar, Pak. Pak Marsono. Pak Astomo. Oh. Halo, selamat pagi, Pak. Pagi. Hari ini saya nggak masuk ya. Badan saya kurang enak. Saya baru mau jalan sana, Pak. Saya pikir ada apa-apa. Soalnya saya tadi telepon Bapak, ternyata telepon Bapak ketinggalan di rumah Ibu. Iya, iya. Loh, sekarang Bapak ada di mana nih, Pak? Masih ada di rumah. Di rumah? Kok kayaknya nggak jelas teleponnya, Pak? Ya, saya pakai handphone. Handphone saya satunya yang jarang sekali saya pakai. Jangan lupa nanti ada tamu dari Dirjen Pariwisata itu. Katanya mau nyetak apa sih? Kesenian Jakarta atau apa? Tolong kamu tangani dulu ya. Baik-baik, Pak. Yang lainnya, Pak? Saya kira cukup ya. Udah ya. Oke. Baik, Pak. Iya. Pinter banget kamu ngarang cerita bohong. Pantas bini kamu nggak tahu kamu nyeleweng. Rp5.000.000 Hati. Tambah Rp10.000.000 Tambah lagi Rp10.000.000 Ikut. Tambah lagi Rp10.000.000 Buka. Sial! Mama. Lucia. Kamu sakit ya? Enggak, Ma. Kamu nggak boleh sakit loh. Kamu kan lagi isi. Nanti susah milih obatnya. Mama, masuk, Ma. Suami kamu mana? Pasti ada masalah. Kamu nggak boleh tahan-tahan loh. Kamu mesti cerita. Setiap mama kesini, kamu bilang selalu nggak ada apa-apa. Padahal mama merasa kamu ada masalah sama Baskoro. Mama dulu pernah kecewa karena kamu terlalu terburu-buru untuk menikah. Tapi itu kan dulu. Sekarang kalau kamu ada masalah, kamu mesti cerita dong. Gak usah takut-takut. Sudah 3 hari Baskoro pulang pagi. Terus dia gak ngomong kemana? Gak pernah bilang. Mama. Selamat pagi, Ma. Dari mana kamu? Kok pagi-pagi ini baru pulang? Saya baru habis ngawasin yang pada lembur di pabrik, Ma. Saya udah bosan. Saya udah hafal sama laki-laki yang suka bohong. Jadi kamu jangan ikut-ikutan bohong. Mama, ada apa sih? Kok tahu tuh Mama jadi marah-marah gini sama saya? Jangan kamu kira kalau Tasya itu ngadu banyak tentang kamu. Dia istri yang baik. Dia nggak pernah cerita tentang suaminya. Terus, kenapa Mama jadi nuduh saya bohongin Mama?
papanya Tisha banyak cerita tentang kamu. Oh, jadi mama lebih percaya sama papa yang jelas-jelas penipu itu, Ma. Kamu tuh nggak usah ikut-ikutan jelek-jelekin papa ya. Biarpun papa begitu, dia tetap papanya Tisha. Jadi kalau dia ngomong tentang Tisha, itu dia ngomong yang benar. Ya terserah mama aja deh, Ma. Mau percaya sama siapa? Jadi saya harus percaya sama kamu. Sama bau rokok yang nempel di baju kamu itu. Oke. Mari, Mbak. Oh, iya, Pak. Jam berapa berangkat? Oh, iya, iya. Apa? Oh, langsung Las Vegas. Oke, oke. Ah, ya, sampai nanti, Pak. Makanya sekarang saya mau ke rumah Pak Hastomo. Saya lihat dia dulu penyakitnya, parah atau enggak. Kalau masih bisa diajak ngobrol soal yang dari Depnaker itu, ya saya bahas dengan beliau. Tapi kalau kelihatannya parah, ya saya nggak berani ngomong. Justru itu, sekarang Pak Hastomo kan tinggal sendirian, nggak ada yang ngurus. Udah deh, Bu. Kalau Ibu mau suruh saya ke rumah lagi, saya juga mau. Soalnya, sudah sehari lewat ini, Pak Hastomo belum datang juga. Masa sih dia lupa handphonenya ketinggalan? Takutnya nanti ada apa-apanya, Bu. Iya ya. Makanya, daripada kita cuma diam di sini, kita kan belum tahu situasi di rumah kayak apa. Kalau gitu, biar saya telepon Ronald. Halo. Di mana kamu, Ron? Istri tercantik akhirnya nelpon juga. Di mana kamu? Ya jelas di rumah kamu dong. Suami yang baik kan sabar menunggu istri pulang. Kamu apakan Hastomo? Peduli sekali kamu sama dia. Kamu udah kelewat jauh mainin Hastomo, Ron. Dengar. Sekarang keluarganya udah berantakan gara-gara kamu. Kamu mau apa lagi sih? Mau saya hidup tenang, makmur, sejahtera, punya istri yang cantik dan penyandangnya. Maksud kamu Hastomo? Siapa lagi? Saya rasa kita bisa bentuk keluarga yang serasi. Saya, kamu, Hastomo. Gila kamu, Ron. Pokoknya, sekarang sore ini kita harus ketemu. Okay. Kita ketemu bertiga. Dao. Dao. Kenapa? Bos, panas nih, bos. Dengerin ini, bos. Tambah panas aja nih. Biarin aja, biasa itu. Gak bisa begitu dong, bos. Terus gimana nih, bos? Coba lihat nih, bos. Mukanya pucat begini, bos. Teman saya pernah mengalami begini, bos. Mati dia, bos. Terus gimana? Mau diapain? Ya dibawa ke rumah sakit dong, bos. Kalau dia mati gimana, bos? Bos mau tanggung jawab. Ya udah. Angkat. Pre. Thank you.
Aduh, gimana pembayaran? Wah, nggak tahu juga ini, Bon. Bingung nih, Bon. Selamat sore. Sore, Pak. Bisa saya bantu, Pak? Ada pasien yang bernama Hastomo yang baru saja masuk. Bapak Hastomo, sebentar ya, Pak ya. Iya, iya. Bentar ya, Pak. Oh, Bapak Hastomo yang kasus kecelakaan tadi, Pak? Iya, betul. Yang diantar dua laki-laki tadi. Oh, iya betul. Tadi memang di bagian gawat darurat, tapi sekarang sudah dipindahkan ke bagian perawatan, Pak. Maaf, Pak. Bapak dari mana? Saya Sumarsono, anak buahnya Pak Hastomo dari kantor. Oh, mereka memang sedang menunggu Bapak. Menunggu saya? Maksudnya? Iya, dua orang yang mengantar Bapak Hastomo tadi, mereka tidak bawa uang untuk deposit kemari. Tapi sore ini orang kantor katanya menyelesaikan administrasinya, Pak. Oh iya, saya mau ketemu kepala bagian keamanan, bisa? Kepala bagian keamanan? Iya. Silakan, Pak, sebelah kiri. Loh, mana dua orang tadi? Tadi mungkin Bapak ini di sini, Pak, dan menunggu. Sebentar ya, Pak. Pos 1, siap, karena ada dua orang yang mencurigakan, supaya ditahan. Yutan, saya pikir kamu main-main mau datang. Mana Hastomo, Ronan? Lagi ke rumah sakit, agak demam. Jangan macem-macem deh. Saya kan harus bertanggung jawab ngembaliin dia ke istri dan anak-anaknya. Perhatian banget kamu sama suami orang. Udahan aja deh kamu main-mainin dia. Kan udah gak ada gunanya lagi. Justru sekarang lagi seru-serunya, Mbok. Kamu tuh salah perhitungan, Ronald. Salah sama sekali. Perhitungannya mana? Hah? Perhitungannya mana? Iya kan kamu berhayal. Kamu bisa hidup dari Hastomo setelah dia cerai sama istrinya. Gitu kan? Iya emang. Kenapa? Kamu gak kesian ya sama dia. Rumah tangganya udah kacau. Terus istrinya minta cerai. Malah sekarang mereka udah pisah rumah. Terus? Sekarang serumah sama kamu kan? Ya itu kan karena dia diusir dari rumahnya sendiri. Bagus dong. Berarti makin pasti dia mau sama kamu. Ya. Tapi nggak pasti kalau dia itu Hastomo yang dulu yang kamu harapkan. Maksudnya? Ronald, Hastomo itu sekarang udah nggak ada apa-apanya lagi. Yang punya segala-galanya itu istrinya. Mertuanya yang kaya. Dia itu hanya sebagai menantu yang beruntung, yang dikasih perusahaan untuk dikelola dari warisan mertuanya. Nah, sekarang Astari kan marah karena dia tahu Hastomo berhubungan dengan saya. Semua jabatan yang dipegang Hastomo dipindahkan ke orang lain. Kamu tahu nggak sekarang dia kerjanya apa? Memang sih masih jadi pemimpin perusahaan. Tapi perusahaan, perusahaan percetakan yang rugi. Yang punya utang di mana-mana. Kamu mau deket sama dia untuk bayarin utang aja? Kamu ngomong bener apa enggak? Terserah kamu deh mau percaya apa enggak. Ya. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dinda. Silakan diminum, Om. Makasih, sayang. Dinda, gimana dikasih minum tadi, Om?
Ya, Pak. Gimana tidurnya, Pak? Enak, Pak? Ya. Saya nggak tahu mimpi atau apa kok saya bisa tidur di sini. Dokter kelihatannya ngasih obat penenang agak banyak, Pak. Jadi, Bapak ya tidur terus. Nggak kerasa apa-apa. Dokter? Tadi Bapak saya jemput di rumah sakit. Tapi dokter bilang, Bapak bisa berubah jalan. Makanya Bapak saya bawa ke sini. Dan mudah-mudahan Bapak bisa betah, Pak, ya, tinggal di kamar yang ya tanpa AC seperti ini. Oh, ini Pak, istri saya. Malam, Pak. Sebetulnya sudah lama sekali loh saya ingin ketemu dengan Bapak, kenalan dengan Bapak dan makan siang sama-sama. Tapi kelihatannya Bapak sibuk terus dan kesempatannya jadi tidak pernah ada sehingga suami saya harus menjemput Bapak dengan paksa. Sekarang Hastomo sudah lari di rumah sakit. Kamu ini gimana sih? Kan bisa telepon saya. Minta panjang bisa saya kasih. Nomor teleponnya kita nggak hafal, Bos. Goblok di biara. Sekarang mau kalian apa? Kali ini saya nggak marah. Kamu nggak bisa jagain Hastomo. Istri saya bilang Hastomo sudah nggak bisa diharapin lagi. Dia nggak punya duit pas-pasan seperti kita. Utangnya juga banyak seperti kita. Kami nggak ada urusannya dengan Hastomo, Bos. Urusan dengan Bos. Bos kan janji mau kasih modal buat kita. Janji apaan? Yang tadi siang itu, Bos. Bos kan bilang ngasih untuk modal saya 10 juta. Untuk lo berapa? 12 juta. Malam, Pak. Malam, ada apa? Ngapain lihat-lihat? Apa orang sini, Pak? Saya yang punya rumah ini. Ada apa? Lagi ini perayaan datang kemari, Pak. Untuk siapa itu, Pak? Kalau bukan saya itu berarti maling. Saya yang punya rumah ini. Terus ada perlu apa? Enggak, Pak. Kita cuma mau inspeksi doang, Pak. Enggak. Bagus. Kalau kapan-kapan ada orang datang di sini, kalau nggak ada saya, tangkap aja, tolong diawasin rumah ini. Ini surat nikah saya. Tolong catat nama saya sama istri saya. Ya. Pegang dulu deh, Pak. Kebetulan kita nggak bawa pen. Lagian kita sekarang udah sama-sama kenal, sama-sama tahu. Bukan gitu, Pak? Ya, ya. Ya. Tolong diawas-awasin aja rumah saya. Ini buat ngopi. Wah, rela apa nih ngasihnya, Pak? Buat ngopi-ngopi. Wah, makasih banget nih, Pak. Selamat malam, Pak. Malam. Soal modal usaha yang kalian minta, gak usah takut. Saya pasti kasih. Sekarang kamu pulang. Ada istri saya di sini. Bos, tadinya dong, Bos. Ya, ya, ya. Kita lagi bokeh nih. Eh, bagi dua. Aduh, asik. Ini, Bos. Kasih. Thank you, Bos. Tutup pintunya. Ya, Mel, saya minta bantuan kamu, bisa gak? Bantuan apa? Itu tuh si Herman sama si Item mau dagang. Mereka mau pinjam modal. Saya ngarepin uangnya Hastomo gagal. Sekarang saya minta bantuan kamu. Emang kamu udah janji sama mereka? Iya, makanya mereka bantu saya. Berapa sih? Gak banyak, dikit aja. 20 juta. Hah? Gila kamu. Masa 20 juta gak banyak? Udah gak usah dibahas sekarang. Nanti kalau kapan kamu ada, kamu kasih aja. Kalau gak dikasih, mereka pasti marah. Saya khawatir kamu juga jadi sasaran. Udah, saya mandi aja. Bagaimana? Sudah bulat tekadmu untuk menggugurkan kandunganmu itu? Kalau ragu-ragu, mendingan gak usah. Menyesal nanti tidak ada gunanya lho. Ya sudah, kalau begitu, ini ibu kasih ramuan. Kemudian nanti kamu seduh dengan air hangat satu gelas.
kamu minum sebelum makan. Pas perutmu kosong. Thank you.